Jumpa lagi dengan saya Ardi di Hula Channel. Sekarang saya berada di Puri Awan Parung Panjang ya. Ini perumahan subsidi yang pastinya masih baru ya. Coba lihat, kita lihat belakangnya masih belum ada penghuninya. Masih dalam tahap pembangunan ya. Dan kita lihat di depan, nanti saya lihatin ya habis ini. Masih banyak lahan kosong juga yang akan segera dibangun ya nantinya. Kalau kantor pemasarannya di depan ya, pas kita masuk dari jalan raya itu udah kelihatan sih. Ya, ini apa namanya, jalan raya, jalan utamanya ya. Jadi jalan ini jalan raya yang menuju ke Rupin bisa, dan kalau yang sebelahnya ke Parung Panjang, kecamatan kotanya lah. Nah, ini kita lihat nih pintu gerbang yang masuk ya. Kalau sebelah kanan ini tuh kantor pemasaran ya, ada dua unit ya. Kantor pemasaran sama rumah contoh. Nah, ini yang toran gede ini nanti airnya disalurin ke rumah-rumah yang ada di dalam itu ya. Jadi dia bukan sumur bor, tapi namanya itu sumur artesis pemanual atau apalah. Pokoknya mungkin kalau menurut saya itu sejenis pam gitu ya. Jadi kita nggak perlu bor air nantinya. Nah, ini dia rumah-rumahnya ya. Jadi di sini speknya itu udah batu kali, dinding double batako ya. Jadi double dinding gitu. Dan plester juga aci seperti yang lain. Keramiknya nih ya 30x30 lah. Dan di sini apa namanya, listrik 1300 ya. Nah, seperti ini penampakannya rumah-rumahnya ya. Dan di sini saya lihat juga memang sudah ada penghuninya ya. Yang sebelah kiri ini ya udah ada beberapa warga yang menempatin ya. Ada yang udah renov juga. Tapi di sini kalau saya lihat masih banyak sekali lahan kosong juga, dan rumah-rumah yang pastinya udah ready masih banyak juga. Dan di sini kalau DP-nya itu, kalau lagi promo, pokoknya 5 juta all in ya. Itu promo, cuman mungkin syarat dan ketentuan berlaku. Dan mungkin sangat terbatas. Mungkin kalau kalian cepat, mungkin bisa. Lihat nih speknya ya. Speknya, spek mulu gue ngomong. Apa namanya, dia pakai genteng beton ya. Batako, biasa rumah subsidi batako guys, ya kan. Nah, kita lihat nih. Coba kita. Nah, ini kit dapurnya ya. Apa belakang dapur apa belakang lah. Nih. Rapi banget nih. Udah dibatas-batasin sih, jadi nggak perlu, nggak takut kalau ada yang duluan bangun, nggak takut lebih gitu. Ini udah dibikinin. Biasa kan nggak ada. Cuma dikasih patok doang. Kalau ini udah ada. Nih, jalannya dicor semua ya. Nih, kita muter nih, lihat nih. Nih. Dicor semua ya. Parung Panjang nih, di Parung Panjang ya. Jangan lupa kalau mau survei datang aja, lihat di map pasti jelas ya. Nah, ini tampak depannya ya. Ini yang saya suka di sini, warna catnya ini ya. Ya, kombinasi warna merah, hitam sama abu-abu, dan listnya putih. Wah, cocok banget nih. Ini kelihatan kayak rumah-rumah apa ya, komersil lah ya, kalau dilihat sepintas itu. Dari warnanya juga memang keren banget, saya suka warnanya pokoknya. Ini lagi tahap pembangunan ini ya. Dari ya apa, udah sebenarnya udah rapi sih, tinggal jalannya aja nih dan finishing dikit lah. Nanti saya akan masuk ke dalam, pingin lihat seperti apa dalamnya. Jadi di sini lebar 5 dia. Kalau kita lihat lebar 5, panjang belakang itu 12 meter. Tipenya itu dia 30-60 ya. Tipenya. Ini jendelanya, dia kusennya kayu, pintu triplek double ya, double dinding. Kalau keramik lantai ini yang kecil-kecil ya, standar 30x30 lah. Kalau atap udah baja ringan pastinya. Cuma kusennya masih kayu ya. Nah, ini kita lihat nih kusennya nih. Jendelanya ini agak unik ya, di bawahnya ada kaca gitu ya, jadi agak beda. Kalau di yang kamar ini 3 susun ya, tapi dia yang 2 itu bisa dibuka, kalau yang bawah enggak. Ini garis-garis airnya juga. Nah, coba kita masuk ke dalam nih. Kalau ruang tamunya ini 4 meter ya, 4 meter kali ya 2,5 lah, jadi terlihat panjang ya, karena dia kan panjangnya 12. Coba kita ke kamar depan ya. Kamar depan ini ukuran 2,5x3 ya ini. 3 kayaknya. Soalnya agak lebih gede dikit.
Jadi kalau lebar 5 kan berarti dibagi 2 gitu. Seperti ini jendelanya yang bisa dibuka 2 ya. Plafon juga dari PRC dan sudah dicat pastinya. Ini ruang tamunya. Cukup lega sih karena manjang kan. Nah, ini ada ventilasi udara 3, jadi pasti sirkulasi udaranya bagus lah. Coba kita ke kamar belakang nih. Nah, pintu triplek ya. Dan di sini keramik sama 30x30. Dan yang jendelanya juga sama kayak depan ya. 3 susun gitu, cuma 2 bisa dibuka. Dan jendela belakang itu dia menghadapannya langsung ke dapur biasa kan. Di belakang itu ada spek lebih. Jadi, nah ini kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandinya udah keramik juga, sedada orang dewasa ya tingginya. Dan ada apa, jendela kaca gitu ya buat pencahayaan lah. Nah, coba kita lihat ke belakang. Nah, ini lebih tanahnya ya. Dan di sini memang udah dibatasin gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir akan kelebihan kalau misalnya tetangga mungkin bangun duluan. Ya, nggak usah khawatir lah karena udah dibikin petak-petak seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini di perumahan subsidi Puri Awan ya, Parung Panjang. Sampai jumpa di video saya berikutnya seputaran properti dan rumah subsidi serta komersial. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih.